Halo, di video kali ini Bung Du akan mereview aplikasi Duolingo. Pasti teman-teman semua udah tahu tentang aplikasi keren ini. Ya, aplikasi Duolingo adalah aplikasi yang digunakan untuk belajar bahasa. Hebatnya di aplikasi ini kita bisa menentukan bahasa apa yang mau kita pelajari, dan itu pilihannya banyak sekali. Oke, misal contoh nih ya. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang saya pribadi telah pilih. Tapi kalau teman-teman mau pilih bahasa lain juga, tinggal diklik aja ke plus. Tuh, ada bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, Itali, Jepang, Chinese, Russian, Korea, Portugis di Brazil, Arab, Belanda, bahasa Swedia, Norwegia, Turki, Polandia, Irlandia, Yunani, Israel, Hebrew, ya, bahasa Denmark, Hindi di India, bahasa Ceko, bahasa Esperanto, nggak tahu di mana. Bahasa Ukraina, bahasa Wales, bahasa Vietnam, Hungaria, Swahili kebanyakan di Afrika ya. Romania, Indonesia, Hawaii, Navajo, Klingon. Ini banyak ya. Masih banyak, tinggal di scroll ke bawah. Itu dari pilihan bahasanya. Gitu ya. Di sini saya telah menjalankan kursus bahasa Spanyol ya, baru. Jadi baru masuk ke unit kedua. Keren ya, di aplikasi ini kita bisa mendapat ilmu tentang satu, kosakata atau vocabulary. Yang kedua tentang grammar atau struktur kebahasaannya. Misalnya ya, kita mau pengen tahu bahasanya. Oke, di sini diberikan kosakatanya, gitu. Nah, seperti ini, ya. Which of these is the water? El Niño, berarti anak kecil. El Pan, roti. La Leche, susu. El Agua, air. Oke, kita pilih jawabannya ini. El Agua. Ini kaitan dengan vocabulary. Girl itu Nina. Nina. Juga kita bisa mendengarkan how to pronounce the words ya. Kita bisa tahu nih cara pengucapannya gimana gitu ya. Mujer. Nah. Nina. Nah. Soy. Nah, seperti itu. Nina. Nah, ini memasangkan kata ya, kosakata juga nih sama. Niña. Niño. Yo. Soy. Mujer. Nah, seperti itu. Agua. Leche. El. Nah. Agua. Un hombre. Onambre, berarti kita dipinta menuliskan terjemahannya dalam bahasa Inggris, gitu ya. Oke. Sekarang dibalik, kita dipinta menerjemahkan ke dalam bahasa Spanyolnya. Tú eres una niña. Itu, tú eres una niña. Yo como, tú comes, él come. I eat. You eat. He eats. Oke. Soy. Un hombre. Tú eres un hombre. You are a man. Tú eres un hombre. La niña. Niña.
eres una mujer. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk mengucapkan, membunyikan kalimat tersebut. Oke, tinggal kita klik aja bagian ini. Tu eres una mujer. Oke. Tu comes manzanas. Nah, di sini ada dua. Kalau yang besar ini versi cepatnya, yang kecil ini versi lambatnya, gitu. Maksudnya pengucapannya itu diperlambat. Klik yang kecil. Tu comes manzanas. Nah, kalau yang besar. Tu comes manzanas. Cepat. Kalau yang kecil. Tu comes manzanas. Versi lambatnya. Tu. Jadi. Manzanas. Kita bisa belajar listening, speaking juga, cara pengucapannya seperti apa, vocabulary, kosakata, dan juga grammar. Grammar kayak ini, tu comes, ya. Ada grammarnya juga. Tu comes pan. Tu comes pan. Oke. Okay. Yo bebo agua. Tu eres un niño. Niño. Ya, yeah. Tu eres, you are a boy. Good. The man. Oke, okay, berarti el hombre. Oke. Okay. Yo soy una mujer. Mujer. Oke, kita diminta melengkapi kalimat. I eat apples. Berarti yo como manzanas. Oke. Do you drink water? Tu bebe, tu bebes, tu bebes agua. Oke, okay, artinya. Nah, kita langsung dapat skor di akhir penilaian. Nah, ini serunya juga dapat hadiah-hadiah gitu. Dimana hadiahnya ini bisa kita tukar nanti. Ya. Oh, kita lanjut nih. Oke, kita lanjut. Oke, kita diminta menyelesaikan challenge ini dengan tidak lebih dari 3 kesalahan. Ya. Hombre itu pria, berarti pilihannya un untuk maskulin. Mujer itu berarti una. Una. Good. El hombre. The man. Tipe soal yang kedua, kita diminta mentranslate dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Oke. Okay. Niño itu laki, berarti el. Niña perempuan. La. Yo soy un hombre. Kita diminta mentranslate bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Yo soy un hombre. Oke. Okay. I am a man. Oke. Okay. The man. The itu berarti L, man itu hombre. Good. Yo soy una mujer. Nah, yo soy berarti I am a woman. Mujer itu woman. The boy, the berarti L. Niño. Harusnya pakai ini nih. El Niño. Ah, kalau the girl berarti la. Ni
Nya. Good. Oke. Sudah 20 nih. Setengahnya, udah setengah. Una niña. Una itu Niña itu girl. Good. De berarti pakainya la. Mujer. Good. El niño, la niña. El, de, niño, boy. La, de, niña, girl. Good. Nah, sekarang dibalik kita diminta mentranslate ke bahasa Spanyol. I am a woman berarti yo soy. Berarti una mujer. Un hombre berarti un itu hombre itu adalah man. I am a boy berarti yo soy un ya, jangan una. Niño. La niña. La berarti the. Niña berarti girl. Berarti un. Man berarti hombre. Sudah? Oke, lesson complete. Kita langsung dapat skornya. Oke. Kita ditantang nih, buktikan bahwa kamu adalah seorang legend. Oke, coba sampai ke level legend dengan 3 tantangan. Oke. Kita coba ya. Kita baru satu level satu tadi udah. Kita mulai. Ditantang kita. Oke. Sama, jangan sampai buat 3 kali kesalahan. Nah, ini grammar yang saya maksud. Yo itu saya, to be-nya itu pakainya soy. Soy. Sama kayak di bahasa Inggris, I pasangannya am. Nah, ella itu sama dengan she. Maka pasangannya is. Yo soy, I am, ella she is. Gitu maksudnya. Good. Tú eres un hombre. Tú. Tú itu you. Eres itu to be-nya. Un itu hombre itu man. Kurang lebih konsep bahasa Spanyol sama bahasa Inggris hampir sama ya. Cuma di bahasa Inggris enggak ada maskulin feminim. L. To be-nya e. L itu sama kayak he. He she sama L sama ella. To be-nya s. To itu you. To be-nya eres. Tu eres L-E. Juan come manzanas. Juan eat manzanas itu apple. He itu L. Is itu S. E itu un. Boy itu niño. Good. Oke, ada aksennya ya. Salah di aksen. Tu eres un niño. Tu itu you. Eres itu R. Un itu E. Niño itu boy. Ella es una niña. Ella, she. Is a girl. She ella berarti una woman itu mujer. Él come manzanas. El itu he, come itu it, manzanas itu apple. She
itu Ella, E una niña, he itu L, it itu come, ma apple itu manzanas. Oke, okay. U itu tu, R itu eres, E itu un, boy itu niño. Ella es una mujer. Ella itu she is a woman. Good. Juan come, jangan tertipu lagi, manzanas. Oke, selesai tahap 2. Kita masuk ke tahap 3 nih, tantangan ketiga. Sip. Oke. El pan. L itu e. Oh, sorry, de. Pan itu bread. Yo bebo, tu bebes. Ya, ini yang dimaksud dengan grammar. Jadi I, you, they, we, he, she, it itu dalam bahasa Spanyol kata kerjanya berbeda, berubah. Ya. Oke. Okay. Yo como manzanas. Yo itu saya, como itu it. Manzanas itu apple. De itu, nah disinilah serunya bahasa Spanyol, dia punya feminim dan maskulin. Susu di bahasa Spanyol adalah kelompok feminim, maka depannya de nya jangan pakai L tapi pakainya la. El hombre bebe agua. L itu de, hombre itu man, bebe itu drinks, agua itu water. I itu yo, it itu como, bread itu pan. Tu comes pan. Karena kalimat tanya, maka kalau di bahasa Inggris kan menjadi do you eat bread, gitu ya. La niña bebe, tu bebes. La niña berarti sama kayak she, bebe. Tu itu sama dengan you, bebes. Yo como, tu comes, él come. Oke, okay. Yo como berarti I eat. Tu comes berarti you eat. El berarti he eats. I drink water berarti you drink itu bebo. Water itu agua. Yo bebo. El bebe. Yo itu I, bebo itu drink, tu itu you, bebo itu drink, L itu he, berarti pakainya drinks. Nah ini kalimat tanya, tu berarti pakainya comes. Ella sama kayak she, pakainya comes. Kalau di bahasa Inggris kan, do you eat apple? Does she eat apple? Kayak gitu ya. I drink milk. Yo drink, bebo, milk, leche.
Oke, kita dapat crown warna ungu. Di aplikasi Duolingo ini udah keren banget ya, buat belajar bahasa itu keren gitu. Jadi ada vocabulary, ada grammar, ada listening, speaking, dan juga expression. Terus juga di tampilan yang ketiga nih, gambar perempuan, ini adalah statistik belajar kita gitu ya, kita udah sampai mana sih gitu. Dan yang keempat adalah leaderboard atau papan skor gitu ya, yang belajar bahasa Spanyol itu siapa aja gitu gitu. Dan yang terakhir itu adalah shop. Nah tadi kan setiap kali kita selesai praktis itu kita dapat poin, dapat berlian begitu ya. Nah ini berlian saya 2.499. Ini kita bisa beli apa tuh di sini? Pokoknya di sini banyak pilihannya. Pokoknya ini aplikasi keren banget ya. Silahkan kalau mau belajar bahasa di sini.